Alhamdulillah kita udah sampai di kantornya Human Initiative di Depok. Ya, tepatnya di mana cari di Google ya. Nah, ini Masya Allah banget nih, ternyata ini ada ini ya. Di sini titik-titik di mana ada representatif dari Human Initiative di seluruh dunia. Keren banget. Korea Selatan, ada di Jepang, ada di Taiwan, di Australia, ada di Indonesia, di Indonesia pusat-pusat. Ini pusat Indonesia. Ada banyak, terus ada di UK, Netherlands, ada di Jerman, Turki, Arab, Kuwait, Qatar, negara UAE, Arab, UAE, UAE. Wah, banyak banget, Masya Allah. Ada di London, ada di Inggris juga. Jadi, Insya Allah ya, dengan banyaknya representatif seperti ini, jadi teman-temannya dari Human Initiative tuh banyak banget. Ya. Jadi teman-teman di rumah nggak usah khawatir lagi, Insya Allah. Amanah dan kurban kita tersampaikan dengan semestinya, ya, gitu, dengan baik. Penumpukan penyebaran itu merata dan lebih malah difokuskan ke pelosok-pelosok yang jarang mendapatkan kurban. Ya. Dan yang dapat juga nih, Insya Allah adalah para korban-korban bencana alam. Ya, pokoknya yang sangat amat sangat membutuhkan. Lihat dong, ini gengsnya banyak banget tuh. Hai, gitu kan, rame. Oh iya, Di sini ada sopan santun. Assalamualaikum. Di sini anak-anak ya. Akhirat kan. Kita, ya Allah, jangan gitu dong. Kita dunia akhirat deh. Ya udah. Nah sekarang kita udah sampai nih kan di kantornya. Udah ngeliat juga, Masya Allah, ternyata employee-nya banyak banget ya. Iya. Sekarang kita mau langsung ikutan daftar. Kita ke front desk ya. Ya. Yuk, sini. Kita mau ikutan daftar. Assalamualaikum lagi, Mbak. Iya. Oh, ini brosurnya ya? Nah, ini kita kan mau, insya Allah mau ikutan nih, kurban di sini. Caranya terus, gimana? Gini ya, ini untuk tipe-tipenya. Biar distribusinya juga sudah lengkap di sini. Oke. Nah, guys. Mungkin kalau yang nggak punya brosur ini nanti bisa langsung dilihat aja di website-nya atau ke Instagram-nya. Ya, Instagram-nya juga bisa. Nah, ini tuh keren banget, ada tipe A, tipe B, tipe C sampai yang ke Palestina dan Suriah. Ini menarik sih, maksudnya gini. Kadang orang nggak mungkin belum sanggup, belum ada rezeki untuk beli satu sapi. Ya. Jadi bisa ikutan sepertujuh sapi. Masya Allah. Ini distribusinya bisa ke banyak ya, ke Indonesia juga, ke Afrika juga, ke pulau-pulau di Indonesia. Ada yang satu kambing atau sepertujuh sapi. Ada yang tipe C, ada yang satu kambing atau sepertujuh sapi juga ya. Oh, ini distribusi pewilayahannya ya. Iya. Gitu. Makanya ini keren banget nih. Kalau teman-teman lihat kan kampanyenya Human Initiative, Insya Allah kurban. Ini kalau bisa dilihat nih sebelah kiri kan pakai jas, ya sholat kayak orang yang lebih berada gitu ya. Sebelah sini misalnya yang kurang mampu, tapi Insya Allah semua orang bisa berkurban bisa, dengan paket-paketnya yang sudah disediakan sama Human Initiative dengan cara meneguhkan niat dan meniatkan keren kan, I like it. Udah, aku mau sama Shirin mau daftar, insya Allah. Tapi ini di balik layar aja ya, karena ya. Kita orangnya masih imannya masih ya gitu deh gitu ya, jadi masih takut tidak bisa mengontrol hati ini. Oke, teman-teman di rumah jangan lupa yang belum ikutan langsung ikutan, Insya Allah semuanya bisa kurban tahun ini. Karena nggak kerasa nih bentar lagi udah iya, udah menghitung ya. Hari. Kalau malas ke website bisa langsung datang ke sini. Kalau malas datang ke sini bisa lewat WhatsApp. WhatsApp aja. Minta datengin juga bisa dijemput. Yeah. Kalau malas lagi dijemput, kalau malas juga keterlaluan sih. Oke, okay, udah terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan Insya Allah semuanya bisa berkurban tahun ini. Amin, lancarkan amin rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kurban dunia kekal namun Insya Allah.